Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Puspo Persiwantoro. Saya Kesana Kalelu. Iya. Kami berdua dari Rumah Belajar Bahana Batara. Saya GBN atau Kita Bahana Nusantara tahun 2007. Bas. Saya Gita Bahana Nusantara tenor 2019 dan 2020. Dua periode, guys. Gimana rasanya dua periode? Bangga dan pastinya momen yang cukup langka sekali. Tapi ada PR ya? Ya. Kita harus jangan cuma titel Gita Bahana Nusantaranya saja yang kita pegang. Benar. Tapi kita juga menularkan apa yang sudah kita pelajari kepada teman-teman. Tentunya juga ini momok buat teman-teman yang audisi di daerah ya. Ya. Yang utamanya harus bisa baca notasi. Ya enggak? Ya. Dulu audisinya bisa baca notasi ya? Ya. Oh, ada di channel YouTube Bahana Batara ini ada ya? Ya, ada. Bisa ditonton bagaimana Christian itu bisa tembus dan teman-teman yang lain yang kebetulan dari satu rumah Bahana Batara kemarin tembus empat-empatnya ke tingkat nasional. Wow. Ya, buat teman-teman semua hari ini, pada episode ini kami akan menyampaikan, bukan edukasi sih, ya, menularkan apa yang pernah kami pelajari. Dan ini sering terjadi, menyanyikan lagu mengheningkan cipta itu salah kata. Nah, mulai dari bagaimana kata-katanya, notasinya, dan lain sebagainya macam. Jadi di sini kita pakai lagu mengheningkan cipta terbitan tahun 1975 ya bukunya. Bukunya Indonesia Yang Kucinta. Tahun 1975, tahun 1976, dan itu kami dapat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan ini menjadi dasar untuk Gita Bahana Nusantara, kemudian paduan suara nasional standar atau yang memang benar-benar distandarisasikan ya. Itu seperti ini. Nah, ini muncul di layar nanti. Kemudian tempo, kemudian ketukan dan nada dasar kalau dinyanyikan untuk menjadi solois. Ini sebenarnya tenor ya. Iya. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan menampilkan. Yang pertama nanti adalah bagaimana membaca notasinya. Yang kedua nanti bagaimana cara menyanyikan lagunya dengan liriknya. Dan nanti akan ada hal-hal atau edukasi lainnya yang akan kita sampaikan kepada teman-teman. Tetap di channel Bahana Batara. Subscribe, like, comment, and share. Kritik juga perlu, karena kritik ini menjadikan kami lebih baik dan kita sama-sama belajar dan saling silaturahmi. Ya, teman-teman, kali ini kita langsung belajar kepada cara membaca notasinya. Kita langsung membaca notasi dari lagu Mengheningkan Cipta. Di sini memang D sama dengan Do, ini cetaknya buat bariton atau tenor ya? Ya. Agak tinggi suaranya, tapi kita coba. Kemudian perlahan-lahan, dan ini ketukannya 4/4. Kita coba membaca not angka daripada lagu Mengheningkan Cipta. Part ya, karena saya sebenarnya kalau untuk range vocal adalah suara bass
Tadi nada do-nya memang agak susah ya. Iya. Do. Jadi buat teman-teman sebelum bernyanyi usahakan apa pemanasan. Iya, oke, langsung kita kepada membaca. Tadi kan sudah membaca not angkanya. Sekarang kita bagaimana menyanyikan lagu Melendingkan Cinta. Membaca tulisannya ya. Iya. Atau menyanyikan lagunya. Oke. Jadi buat teman-teman juga apabila ingin apa berlatih lagu ini, mungkin kalau yang bisa main keyboard bisa diturunkan nadanya, mungkin kalau yang suaranya bass bisa ke C atau ke A. Tapi ini adalah pembelajaran, artinya bagaimana cara membaca notasi dan bagaimana cara menyanyikannya. Temponya mungkin tadi agak sedang, tapi bisa mungkin untuk teman-teman lagu ini bisa dibikin sedikit ya, grave gitu ya, agak melambat-melambat gitu. Dan lagu Mengenikan Cipta ini sering dinyanyikan di saat upacara bendera. Ada Indonesia Raya, ada Mengenikan Cipta. Nah, ini sesuai request daripada teman-teman semua bahwa Rumah Belajar Bahana Batara hadir dengan lagu Mengenikan Cipta, bagaimana membaca notasinya dan tutorialnya. Dan juga jangan lupa kalau teman-teman ada yang berkenan atau ingin dibuatkan menesuannya, iringannya, bisa kontak ke Mas Christian Nakalelu di channel YouTube-nya atau di Instagram-nya. Silahkan di DM saja, beliau ini ahli untuk membuat iringan-iringan lagu-lagu nasional. Nah, buat teman-teman semua, demikian yang bisa kami sampaikan buat teman-teman semua. Salam kompak semuanya, salam harmoni, salam simfoni, dan salam dari Rumah Belajar Bahana Batara. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama dengan kami. Tunggu di episode selanjutnya dengan tutorial-tutorial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.